Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan bagaimana caranya kita nak mengisi permohonan cuti sakit dalam Hermes 2.0. Jadi jom kita tengok. Baiklah, langkah pertama, sebiasa kita buka laman web Hermes 2.0. Kemudian kita perlu log masuk dengan masukkan ID pengguna dan kata laluan. Lepas kita masukkan ID pengguna dan kata laluan, kita klik hantar. Baiklah, inilah paparan Hermes 2.0 setelah kita berjaya log masuk. Pastikan di bahagian atas ni adalah nama dan nombor kad kenalan kita. Seterusnya terlihat pada bahagian pengurusan saraan, faedah dan ganjaran. Kita klik pengurusan cuti. Kemudian kita akan masuk ke bahagian pengurusan cuti. Seterusnya kita klik fungsi. Kita klik pada permohonan cuti. Kemudian klik pemohon cuti. Seterusnya kita klik pada kategori cuti. Kita pilih cuti kerana perubatan. Kemudian kita klik pada jenis cuti. Kita pilih jenis cuti. Contoh saya pilih cuti sakit swasta. Tahun kelahiran pastikan tahun semasa. Kemudian kita klik teruskan. Kemudian dia akan keluar paparan permohonan cuti sakit swasta. Kita klik pada jenis pesakit. Jadi kita pilih sama ada pesakit luar atau pesakit dalam. Pesakit luar ni yang kita ambil MC biasa. Yang pesakit dalam ni kalau kita warded. Jadi saya akan pilih pesakit luar. Kemudian kita masukkan tarikh mula cuti. Kita klik pada gambar kalender. Kemudian kita pilih tarikh. Kemudian kita pilih tarikh akhir cuti jika kita cuti lebih pada satu hari. Kemudian kita masukkan alamat semasa bercuti. Jadi kita masukkan alamat rumah kita. Kita pilih negara. Kemudian pilih negeri. Kemudian pilih bandar. Seterusnya kita masukkan postcode. Kemudian masukkan nombor telefon. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kemudian kita masukkan sebab bercuti. Kemudian kita lihat pada senarai dokumen sokongan. Untuk upload MC atau cuti sakit, kita klik pada butang tambah. Kemudian dia akan keluar tertingkap muat naik file. Kita masukkan nombor rujukan dokumen. Jadi kita masukkan nombor rujukan pada surat MC. Kemudian kita masukkan keterangan catatan. Di sini kita boleh tulis sebab cuti. Kemudian kita klik choose file. Kita pilih file atau gambar surat MC. Kemudian kita klik open. Pastikan nama file tidak boleh mengandungi simbol khas seperti ini. Jadi kita pastikan nama file kita tak gunakan simbol ini. Kalau ada, kita kena rename semula. Kemudian kita tekan muat naik. Okey, terlihat pada senarai dokumen sokongan. Di sini dah paparkan surat MC yang telah kita upload tadi. Kemudian langkah terakhir, kita klik hantar. Okey, dia keluar tindikat. Adakah anda pasti untuk hantar rekod ini? Kita klik OK. Okey, dia keluar paparan berjaya dah hantar. Kita klik OK. Jadi langkah seterusnya kita maklumkan pada pihak pentadbir untuk membuat pengesahan. Jadi sekian saja pengurusan saya pada kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Terima kasih kerana telah subscribe dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.